Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 4. Tema yang ketujuh, Pertanian dan Peternakan. Unit 19, Kreatifnya Petani Kita. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini hasil dari kebun dan juga buah tangan petani. Dalam standard pembelajaran 4.4.1, 4.4.2. Dari segi standard kandungan 4.4.1 ini, kita akan mengaplikasikan, menghayati dan menghasilkan unsur keindahan dalam seni tulisan jawi. Dari segi standard pembelajaran 4.4.1, kita akan mengenal, mengecam dan menyebut huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan jawi dalam simpulan bahasa dan mempersembahkannya. Dari segi standard pembelajaran 4.4.2, kita akan mempersembahkan keindahan seni tulisan jawi melalui simpulan bahasa. Dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengecam 8 huruf dan menulis huruf tunggal dalam tulisan jawi secara individu. Yang kedua, menulis dan mempersembahkan 2 simpulan bahasa dalam seni tulisan jawi dengan betul. Dari segi kriteria kerjaan pula, murid dapat mengecam sekurang-kurangnya 6 daripada 8 huruf dan menulis huruf tunggal dalam tulisan jawi secara individu. Yang kedua, menulis dan mempersembahkan sekurang-kurangnya 1 daripada 2 simpulan bahasa dalam seni tulisan jawi dengan betul. Murid-murid, ini ialah paparan ya tajuk yang pertama kita, hasil dari kebun. Pada kali ini, cikgu telah menggabungkan standard pembelajaran, iaitu kita perlu mengecam dan mengenal pasti tulisan jawi, juga mempersembahkan tulisan jawi yang berdasarkan simpulan bahasa yang kita pelajari pada hari ini. Okay, jadi, topik kita yang pertama iaitu hasil dari kebun. Mari kita baca dahulu apa maklumat yang terdapat dalam tajuk ini. Puan Zura dan Zara menziarahi Puan Fazrina di rumah. Mereka membawa buah delima dari kebun sebagai buah tangan. Zara membantu Puan Fazrina menghidangkannya. Puan Fazrina memuji sikap Zara yang ringan tulang. Ini kisah Puan Zurah dan Zara yang menziarahi Puan Fazrina. Ya, mereka telah membawa buah tangan, iaitu buah delima, untuk dijadikan buah tangan dan diberikan kepada Puan Fazrina. Ya, Zara juga telah membantu Puan Fazrina menghidangkan buah tangan yang telah dibawanya dan sikap ini telah dipuji oleh Puan Fazriana. Jadi kita lihat dalam teks yang kita baca tadi, terdapat dua ya, frasa yang ditulis dengan berwarna pink, buah tangan dan juga ringan tulang. Ini merupakan simpulan bahasa. Apa itu simpulan bahasa, murid-murid? Okay, kita lihat maksud simpulan bahasa. Simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang berlainan daripada erti perkataan-perkataan yang membentuknya. Ringan tulang. Ya, ringan, sesuatu perkara yang mudah kita angkat. Tulang, kamu tahu tulang? Ha, ya. Okay, ringan dan tulang apa digabungkan menjadi simpulan bahasa membawa maksud yang lain, iaitu seseorang yang bersikap rajin. Ini dah maksud simpulan bahasa, ungkapan terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna yang berlainan daripada erti perkataan itu, ya, kalau sekiranya ia terdiri daripada satu frasa sahaja. Okay, jelas murid-murid, kita pergi slide yang seterusnya. Okay, aktiviti kita yang kedua bagi tajuk yang pertama ini, kamu perlu mengecam dan menulis huruf tunggal dalam tulisan jawi berdasarkan simpulan bahasa. Yang pertama tadi, buah tangan. Jadi kita lihat yang pertama. Ya, mengecam bermaksud kamu perlu menyebut, ya, dan mengenal pasti huruf jawi yang digunakan untuk mengeja simpulan bahasa buah tangan ini. Mari kita lihat untuk ejaan buah dulu. Ya, ba, waw, alif, ha. Ya, lagi sekali. Ba, waw, alif, ha. Kerana kamu perlu melihat cara penulisan, lihat pada garis yang berwarna merah ini bagaimana kita untuk menulis tulisan jawi ini dengan betul. Ya, jadi selepas kamu mengecam dan mengenal pasti huruf yang digunakan dalam simpulan bahasa buah tangan ini, kamu perlu menulis huruf tunggal dalam tulisan jawi ini dengan betul. Jadi kita lihat lagi sekali untuk buah. Ba,
Waw, alif, ha. Ba, waw, alif, ha. Ya, buah. Kita lihat pula ejaan Jawi ya, tulisan Jawi ataupun huruf Jawi untuk mengeja tangan. Ta, alif, nga, nun. Ya, kita ulang lagi sekali. Ta, alif, nga, nun. Ta, alif, nga, nun. Ya, tangan. Jadi, kamu kena sebut perkataan ini berulang-ulang untuk memastikan kamu mengenal pasti huruf Jawi tunggal yang digunakan untuk mengeja simpulan bahasa buah dan tangan. Okey, kita teruskan. Simpulan bahasa kita yang kedua iaitu ringan tulang. Ya, kita lihat dulu ejaan ataupun tulisan Jawi untuk mengeja perkataan ringan. Ya. Ro, ya, nga, nun. Ya, pada segi rumi ra, ya, nga, nun. Ya, lagi sekali kita ulang. Ra, ya, nga, nun. Ya, ringan. Okay, kita lihat pula ejaan tulang. Ta, waw, lam, nga. Ta, waw, lam, nga. Ya. Ta, waw, lam, nga. Tulang. Ya, ini ejaan huruf tunggal Jawi dalam simpulan bahasa ringan tulang. Ya, jadikan pula kecam. Itu kena pasti huruf tulisan Jawi yang terlibat dalam simpulan bahasa ini. Kemudian kamu perlu menulis huruf Jawi ataupun menulis huruf tunggal dalam tulisan Jawi ini dengan kemas dan betul. Lihat pada garis-garis merah yang membentuk huruf tersebut untuk memastikan cara penulisan kamu betul dan tepat. Okay, jelas? Kita pergi ke standard pembelajaran yang kedua. Okay, dalam tajuk buah tangan. Zara, Alif dan Dina membantu Pak Hamid membawa beberapa tandan pisang pulang dari kebunnya. Oleh sebab sikat ringan tulang mereka, Pak Hamid menghadiahkan pisang itu sebagai buah tangan. Okay, di sini juga ya terdapat simpulan bahasa yang sama iaitu ringan tulang dan buah tangan. Kita lihat ya, ini cerita Zara, Alif dan Dina yang telah membantu Pak Hamid ni. Ya, dengan membawa beberapa tandan pisang daripada kebunnya. Sebagai menghargai sikap mereka ini, Pak Hamid telah menghadiahkan pisang kepada mereka untuk dijadikan buah tangan. Kita lihat apa maksud ringan tulang. Ringan tulang merupakan sikap rajin bekerja, rajin membantu, rajin menolong. Inilah maksudnya ringan tulang ya. Jika kamu rajin menolong ibu kamu di rumah, bermakna kamu seorang yang ringan tulang. Okay, yang kedua, buah tangan bermaksud barang yang dibawa dari perjalanan ataupun kita panggil oleh-oleh. Ya, contohnya kita pergi melawati sesuatu kawasan ataupun negara, kita beli cenderamata. Ya, untuk dihadiahkan kepada rakan-rakan, inilah kita kata buah tangan. Ataupun dengan kata lain, jika kita menziarahi ataupun lawati rakan-rakan kita, ya, terutamanya rakan-rakan yang tidak sihat ataupun yang tidak lama kita kunjungi, kita bawa sesuatu ya sebagai buah tangan untuk diberikan kepada mereka. Itulah maksudnya buah tangan. Okay, jelas murid? Kita teruskan. Okay, dalam aktiviti yang kedua ini, kamu perlu menulis dan mempersembahkan simpulan bahasa dalam seni tulisan Jawi. Ya, perkataan yang pertama itu ringan tulang tadi maksud rajin bekerja. Jadi murid-murid kena ingat ya, jika menulis tulisan Jawi ini, pastikan kamu nulisnya dengan berhati-hati. Jangan tergesa-gesa untuk menulis tulisan ini, sebaliknya kamu tulis dengan berhati-hati. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Ya, simpulan bahasa yang pertama itu ringan tulang. Ra, ya, nga, nun. Ringan. Ta, waw, lam, nga. Tulang. Ya, huruf ini kamu perlu cantumkan ya dalam Jawi. Kamu telah belajar bagaimana untuk mencantum ataupun menyambung huruf-huruf dalam tulisan Jawi. Kita ulang balik, lihat pada
gerakkan ya, gerakkan bulatan merah yang cik tunjukkan pada slide ya, bagaimana ini menulis bermula daripada bahagian mana. Ra, ya, nga, nun. Ya, kemudian kamu buat titik ya. Nga ada tiga titik dan nun ringan. Ya, tulang ta, waw, lam, nga. Ya, tulang. Ya, kemudian kamu betulkan titik untuk ta dan nga ringan tulang. Ya, kamu ulang ejaan ini sehingga kamu dapat menghasilkan atau mempersembahkan sepulang bahasa dan Sanjawi dengan kemas dan betul. Okey, ini untuk yang pertama. Yang kedua, buah tangan. Ya, kamu perlu menulisnya atau mempersembahkan sepulang bahasa dan Sanjawi ini dengan betul. Ba, waw, alif, ha, buah, ta, alif, nga, nun. Ya, buah tangan. Ya, lihat lagi sekali bagaimana anak panah ini bergerak. Ba, waw, alif, ha, ta, alif, nga, nun. Ya, buah tangan. Ini pun sama ya murid-murid, kamu perlu mengulangi menulis tulisan ini sehingga ke garisan bawah dalam buku tata bahasa kamu. Kemudian, kamu perlu memastikan kamu menyambung huruf-huruf Jawi ini dengan betul dan kemas. Jelas ya murid-murid, sambil-sambil kamu menulis itu, sebutlah huruf itu satu persatu untuk kamu mengecam dan mengenalpasti huruf tunggal Jawi yang telah digunakan dalam kedua-dua simpulan bahasa ini. Sebelum itu, kita lihat lagi sekali apakah maksud buah tangan, iaitu barang yang dibawa dari perjalanan ataupun oleh-oleh yang kita beri ketika kita menziarahi atau melawati seseorang. Okey, jelas? Kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Seperti biasa, cikgu ada sediakan latihan interaktif school game ya, tentang simpulan bahasa dan maksudnya. Ya, ini sebagai satu kemahiran tambahan kepada kamu untuk mengenal pasti ya, maksud simpulan bahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu. Okay, jadi kamu boleh pergi ke bahagian penerangan video cikgu, kamu klik link tersebut dan jawab soalan secara maya. Ya, kamu boleh menjawabnya dengan berhati-hati dan mungkin juga kamu pernah membaca ataupun mempelajari tentang maksud-maksud simpulan bahasa yang telah cikgu berikan dan pastikan kamu dapat menjawabnya dengan tepat. Sebelum mengakhiri PDPR kita pada hari ini, cikgu ingin kongsikan nilai murni kita, iaitu mengamalkan sikap nilai murni. Jika kamu lihat dalam simpulan bahasa kita pada hari ini, ringan tulang ya dan buah tangan. Ya, ini satu sifat yang amat baik jika kita gunakan atau terapkan dalam kehidupan kita, iaitu apabila kita berkunjung ke satu tempat, kita bawalah sesuatu iaitu buah tangan kepada orang yang kita ziarahi untuk menggembirakan mereka. Dan yang kedua, kita perlu ringan tulang dalam semua aspek. Tak kiralah ketika kamu membantu guru-guru, ibu bapa, rakan-rakan, jiran tetangga, ya, jadilah seorang yang ringan tulang ya, untuk membantu apa jua kerja yang diberikan. Ya. Dan ringan tulang, rajin-rajin juga untuk melakukan kerja PDPR dan insyaAllah ya, kita akan bersemuka kembali untuk melaksanakan ya, kemahiran-kemahiran yang belum kita pelajari. Okay, sampai di sini saja perkongsian cikgu dalam tajuk ini. Akhir kata, kita akan berjumpa lagi dalam kelas PDPR yang seterusnya. Dan ingat pesanan cikgu, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.